berjumpa lagi sama aku. Kita ketemu lagi dengan Siva Collection ya. Kali ini kita akan review pameran di Matahari ya, Kediri Town Square. Ya, seperti ini kesibukannya. Mereka yang anu di sini ada hidroponik ya, macam-macam. Yang pengen sayur-sayur hijaunis ya, di sini ada banyak macamnya. Ini produknya. Kalau yang set-set plannya seperti ini, ada juga mas-mas yang jaga ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke semuanya dulu, baru nanti di set detail-detailnya. Jadi teman-teman yang di sana bisa tahu semuanya, tanaman apa yang akan diinginkan dan akan diborong semuanya. Tapi ingat ya, tutupnya besok ya, besok tanggal 28. Jadi jangan sampai terlambat, segera ke Town Square ya, Kediri Town Square untuk memborong semuanya. Ayo kita shoot yang lain-lain. Ini set hidroponik, mereka sediakan untuk peralatannya ya, peralatannya lengkap. Satu set bisa diambil ya, beli di gimana ini tadi produknya, di Sanjaya hidroponik. Jadi bisa pesan peralatan di sini juga. Oke, kita lanjut. Sekarang untuk set yang berikutnya, ini punyanya Kokodama ID ya, Kokodama ID. Mereka jual tanaman hias macam-macam ada di sini semuanya ya. Ada kaktus, ini black velvet, kemudian di sana ada Syngonium pink, kemudian Himalomena dan macam-macam ya. Ini ada dragon silver, dragon scale ada juga. Ada juga ini monstera. Monggo segera kesini, borong-borong aja. Ini ownernya masnya. Malam. Oke, yuk lanjut. Ini ada topeng Papua. Sukulen-sukulen juga ada di sini ya. Sukulen-sukulen. Oke, lanjut sekarang ini set ya, setannya yang lagi ini dijual pot seperti ini, tersedia ya di sini ya. Segera aja ke sini ke pameran ya, di Kediri Town Square ya, macam-macam ada di sini. Bagus ya, model-model Kokodama. Ada macam-macam tanaman. Ini Kokodama pakai lumut juga bisa ya. Oke, lanjut ya. Ini ada bambu rezeki. Ya, ada bambu rezeki, ini harganya. Oke. Lanjut ya. Kangeton ini orangnya sing jogo. Oke, ngomong aku tak jaga ini. Oke, sip. Soalnya enak tak kabari. Ya, di sini plannya mana ini kebunnya? Gak ada. Welcome to paradise. Ya, ada kaktus-kaktus, pot-potnya. Ya, ini kaktus mini-mini. Ya, bagus ya.
Oke. Ini ada penggantung pot, juga ada. Ini ya, lihat aja ini kartu namanya, ya. Ya mau borong-borong, kalau semisalnya pameran selesai, pameran tutup bisa kesini, ya. Di shoot, di screenshot, jadi bisa supaya ingat. Yuk, monggo lagi yang lain. Bagus ya, cantik-cantik. Oke, yuk lanjut berikutnya. Monggo. Stand yang berikutnya ini ada dari SPS Rahmat Farm. Ya, SPS Rahmat Farm. Ya, Kota Kediri, Kelurahan Jamsaren. Ya, ini produk-produknya bisa dibeli sini. Ya, semacam ini. Ada sayur hidroponik ya, murah cuma 6.000. ini pupuk-pupuk, ada juga pupuk benih sayuran juga ada ya. Ini juga bergerak di hidroponik. Yuk kita masuk. Bagus ya, enggak bu ya. Ini bibitnya ya. Kalau hidroponik dimulai seperti ini, mulai dari bibit penanamannya ya. Kemudian ini agak besar ya. Kemudian nanti kalau set yang plan yang besar bisa seperti ini. Ya, dijual sayur juga. Ya, mereka juga jual ada keladi barang ini ya. Bagus-bagus. Yuk, kita lanjut. Nah, ini ada sistem cara tanam vertical garden seperti ini ya. Nah, ini juga sistem hidroponik, Mbak. Hidroponik juga. Hidroponik ya. Ini hidroponik vertical garden. Ya, karena posisinya dia vertikal. Ya. Bisa dihubungi kalau minat ke HR Farm Roman Villa Bulurejo ya. Di sini nanti Anda bisa ada banyak-banyak kegiatan di sini. Ada wick system, duck bucket, nutrient farm ya. Apa yang dibutuhkan lengkap semuanya di sini. Yuk kita lanjut. Kalau membutuhkan biji-biji ya, kalau membutuhkan biji-biji untuk hidroponik di sini juga ada. Di sini disiapkan ya. Seperti ini bibit, ada tomat, kemudian bayam merah, bayam hijau dan lain-lain. Ya. Ini pelanggan tetapnya ya, karena kebanyakan sayur yang sehat di sini jadinya seperti ini ya, sangat sehat. Oke ya, ini standnya ya, HR Farm ya, seperti ya. Ini vertical gardennya, coba lihat ya, yang tadi prosesnya anu ini ternyata yo seger ya, seger sekali. Ya, ini produknya dari HM Farm. Oke, silakan berkunjung. Kalau mau borong-borong di pameran ini, harga promo masih murah-murah. Ya, datang ke Matahari
ya, Matahari atau Kediri Town Square, Kota Kediri. Yuk kita lanjut. Di pameran ini tidak hanya tersedia sayur-sayuran tok ya. Di sini ada tanaman hias yang lain juga. Ada anggrek, ini begonia ya. Begonia, anggrek bulan. Ya. Anggrek bulan. Bagus-bagus ya. Lainnya seger-seger. Ya, lihat seger-seger. Ini lagi berbunga, cantik. Ini ada linet. Mereka juga menyediakan ini untuk tempat merambatnya tanaman hias seperti pilo dan lain-lainnya. Bisa dibeli di sini. Yo, kita lanjut. Ini ada semongko. Kalau misalnya nanti ya kameranya tutup, Anda mau butuh anggrek macam-macam, silakan ke Alin Orsid. Ini ya, jual macam-macam jenis anggrek, tanaman hias. Itu ada Facebook sama Instagramnya. Jadi informasi lengkap. Ini ownernya ini. Yuk kita lanjut ya untuk plan yang lainnya. Ini juga anggrek-anggrek juga. Ya, ini anggrek tanah. Nanti bunganya bagus. Ya. Ini anggrek hibrid juga ada, anggrek spesies juga ada. Ini loh ya, cantik. Banner mundi orangnya banner ya. Aku nggak bawa banner. Ya, ini panda ya. Panda-panda hibrid. Ada panda hibrid, kemudian bulan-bulan hibrid. Ini yang kuning ya, kuning-kuning ini bulan hibrid yang ukuran bunga sedang ya. Kalau ukuran bunga sedang bagusnya dia kemeruyuk ya, bagus-bagus, cantik-cantik. Harga pasti terjangkau, jadi kesini aja ya. Ini lagi ready anggrek bulannya di sini. Itu ya. Nah, ini alamat lengkapnya seperti itu. Alfasa Orsid, ownernya Tri Indria, Dusun Keporojo dan seterusnya. Ya, Kabupaten Blitar. Ya, ada WA, Facebook, Instagram lengkap. Ya. Kalau mau tahu ownernya, di sini ini ownernya. Halo. Ini ownernya Mbak Tri Indria dari Udanau Alfasor. Yuk lanjut terus. Kita mau lihat ini panda-pandanya. Ya, sekarang pandanya lagi berbunga. Bagus-bagus. Ya, seger, play-nya seger. Selanjutnya kita lihat ini plannya, plan bonsai ya. Ini bonsainya bagus, ini bakal ya. Udah
yang hobi-hobi bonsai cepet aja ke sini. Ya, banyak bonsai bagus-bagus di sini. Ya, bonsai serut, bonsai macam-macam lah. Bonsai dolar. Ya, cantik-cantik ya. Ini yang lagi proses. Ya, lagi proses di situ ada kawat-kawatnya. Jadi targetnya nanti lebih cantik. Oke, kita lanjutkan. Terus. Ini ada kaktus ya. Sini ada pillow juga ya. Pillow daklot ini. Daklot, kemudian ada kaktus-kaktus. Yuk kita lanjut. Kita lihat di sini di ya setannya Kaifa. Coba lihat ya. Kaifa kaktus Kediri. Ya, Kaifa kaktus Kediri. Ini kita lihat produknya mereka. Ya, barang-barangnya mereka. Hasil karya mereka. Ya. Bagus ya. Yo, kita lanjut stand berikutnya. Oh, ini memutar ya, memutar tadi dari sisi sana, ini dari sisi sini, ini stand bonsai, ya. Ya, bagus-bagus ya. Ada potnya bonsai, dia jual potnya bonsai, dia akan juga. Ini yang bakal-bakal. Ada juga. Ya. Mereka juga menyediakan aglonema ya, aglonema. Ini satu pilum. Nah, ini bagus. Ya, bonsainya. Oh, jatuh ya. Mantap. Nah, ini masnya, ownernya ya. Oke, semangat, Pak. Semangat. Oke. Yuk, lanjut. Ini tergabung dengan ini persatuan ini dulur bonsai ya. Rubus. Ini bonsai-bonsai. Oh, bonsai bagus ya ini. Ini
nggak begitu kelihatan, tapi dia di batu, nancap di batu, hidup di batu. Ya pasti bagus. Yuk kita set yang lebih dekat, yang lain-lain. Ada kartu nama? Kartu nama atau ini, mereka menyiapkan alat-alat untuk kebutuhan pembentukan bonsai ya, dari kawat, kawat aluminium, kemudian pot-pot ya, siap semuanya. Gak ada. Baiklah ya, untuk review pameran di ya di Matahari atau Kediri Town Square, cukup sini. Oke, baiklah ya, untuk review kita kali ini pameran di Matahari atau Kediri Town Square cukup. Secepatnya monggo ya, berangkat ke sini, borong-borong semuanya yang ada. Mumpung lagi banyak promo dan harganya pasti di bawah harga standar. Sambung lagi nanti untuk konten berikutnya dari Siva Collection. Undur diri. Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.